Assalamualaikum. Hari ni Kak T nak share resipi kurma ikan masin. Kurma ikan masin ni selalunya buat untuk lauk kenduri lah. So, jom kita tengok bahan-bahan dia. Ni bahan-bahan untuk tumbuk. Bawang merah 5 biji, bawang putih 1 ulai. Untuk yang bahan tumbuk ni, nanti kita akan tumis dia dulu. Lepas tu baru kita tumis bahan-bahan lain. Okey, ni bahan-bahan untuk tumis. Daun kari 2 tangkai, serai sebatang, tapi sebab serai kat ti kecil, so kat ti pakai 2. Cili besar merah dengan hijau serba sebiji dengan sikit kulit kayu manis. Ini bawang kecil 5 biji hirih halus, bawang putih 3 ulas hirih nipis, halia dalam 2 inci kat ti potong julian, 4 camca serbuk kurma camca besar, ikan masin. Yang ni kat ti ambil bahagian tulang, kat ti rendam dulu dalam tadi dalam lebih kurang dalam setengah jam nak hilangkan dia punya masin sikit. Selalunya kalau masak kurma ni, dia akan pakai ikan masin yang keras macam ikan talang. Ikan masin yang jenis keras-keras lah, yang besar, yang keras-keras. Santan 1 mangkuk, carrot potong kecil-kecil, 2 biji kentang potong 4, minyak masak secukupnya, tomato sebiji potong 4, bawang besar setengah biji potong wedges, dan air biasa untuk kita buat kuah dan juga bancuh kita punya serbuk kurma. Tumbuk bawang kecil dengan bawang putih. Yang ni tumbuk kasak-kasak je pun tak apa. Sekarang kita panaskan periuk. Masukkan minyak sekali. Okey, bila minyak dah panas, masukkan yang kita tumbuk tadi, bawang kecil dengan bawang putih. Tumis yang ni dulu bagi wangi. Bagi dia keluar bau je, lepas tu masukkan yang bahan-bahan lain. Lepas tu masukkan bawang yang kita racik tadi, bawang putih, halia, daun kari, serai, cili besar dengan kulit kayu manis. Tumis dia yang ni sampai dia wangi. Lepas tu bawang tu dia macam warna golden sikit. Sambil-sambil tu bancuhlah dulu kita punya serbuk kurma kan. Bancuh dulu serbuk kurma. Okay, bila dia dah garing sikit, masukkan kita punya serbuk kurma. Hari ni pelankan api ya, supaya kita punya serbuk kurma tu masak betul-betul. Dia tak hangit. Kalau dia macam pekat sangat susah nak ni, tambah air sikit. Ni masak sampai empah dia pecah minyak. Tu dia wangi. Lepas tu baru boleh kita letak bahan-bahan yang lain. Okay. Sekarang Kak T masukkan ikan masin. Lepas tu tambah air sikit. Tutup periuk sekejap bagi kita punya kuah tu semua dia sebati dengan ikan masin. Kak Ti tutup lebih kurang dalam 5-6 minit macam tu lah. Okay, sekarang dia dah mendidih, masukkan santan. Kak Ti campur air sikit, santan tekat. Masukkan carrot dengan kentang. Kak Ti letak garam sikit. Garam jangan letak banyak sebab kita takut ikan masin tu masin. Sekarang tutup balik periuk sampai kita punya kentang dengan carrot ni empuk. Okey, sekarang kita cek kentang. Okey, kentang dah lembut. Carrot pun dah lembut. Lepas tu masukkan kita punya tomato. Bawang besar yang kita potong wedges tadi. Lepas tu letak gula sikit. Pasal dulu dia punya garam ni, kalau macam kata tak cukup boleh tambah garam sikit. Kacau-kacau kejap. Bagi bawang ni macam layu sikit. Lepas tu ada boleh tutup api. Kita tutup api.
Okey, dah siap masak kurma kita. Kita jumpa lagi next video insyaAllah. Nanti Kak T share resipi yang lain pula. Jangan lupa subscribe dengan like dan kocek sekali. Terima kasih.